Halo, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya, Wong Gandeng Sak Dunyo. Halo, selamat sore, bukan malam. Bagaimana saya bisa membantu? Nah, sore. Sore, jam 5 masih sore. Oh, bukan malam, tak? Malam belum. Oh, 4 jam lagi. Oh. Ini, mau tanya, kalau mau ke Hong Kong itu masuk PT minimal umurnya berapa ya? 21. Oh, 21. Aku jawabnya keponakan saya 19 sudah masuk, bisa masuk PT. Kalau 19 nanti dituakan, kalau dituakan jadi repot datanya nanti. Oh, ini keponakan saya masih 19 terus kepengen ke Hong Kong. Nah. Terus aku bilang nanti aku tanyakan dulu gitu. Hong Kong berat loh Mbak, nangisan nanti dia nyampe nangis. Iya, udah tak bilangin di Hong Kong itu berat, nggak seindah yang di profil. Iya. Majikannya cerewet-cerewet. Betul. Terus kalau udah di sini nggak bisa pulang, kalau belum harus kontrak gitu, nggak kayak di Indonesia. Katanya biarin tuh apa? Kepingin ini, kepingin nekat katanya gitu. Ngetes awak ya, ngetes. Ngetes awak. Gimana? Halo. Dengar. Iya, halo. Dengar saya ngomong enggak? Dengar, tapi enggak dengar suaranya, aku cas dari sinyal. Ngetes awak ya. Enggak, dia ponakanku itu melihat aku di sini, dia kepengin ke sini. Hmm. Terus aku bilang di sini itu keras-keras, orangnya cerewet-cerewet, terus enggak bisa pulang kalau belum finish gitu. Terus dia bilang, "Biarin saya udah nekat gitu." Terus bisa ke Hong Kong itu umur berapa? Katanya aku bilang umur 19 sudah bisa gitu. Berarti belum bisa ya? Ya belum bisa, kecuali data dipalsukan. Kalau datanya dipalsukan nanti takutnya ya kan nggak sesuai, bayarnya larang. Tahu sendiri di Indonesia kayak gimana sih? Sebenarnya bukan nggak bisa berangkat. Makanya gantian kita ngomongnya, bukan nggak bisa berangkat, bisa berangkat, tapi kadang-kadang ya namanya PT tahu sendiri kan supaya mau cepat dapat duit. Iya, iya. Sampean paham kan maksud saya, jadi saya nggak perlu bercerita gitu kan. Paham, ya paham. Datanya itu ditambahin umur, cuma yang ngurus-ngurus PT, terus nanti apa namanya, potongannya tambah gitu kan. Pinter, sampean pinter gitu. Ya coba nanti tak tanyain dia itu mau apa, kalau mau benar-benar mau kesini. Mau nggak ditambahin umur gitu, coba nanti aku tanya. Nggak, gini aja. Supaya lebih gampang dan supaya lebih mudah, ya, cari PT yang di sekitaran rumah saja. Itu rumahnya Mojokerto, Jawa Timur. Nah, iya sih, saya sebenarnya ada sih di Jombang, tapi nggak tahu dia mau apa nggak. Di Malang banyak, Sidoarjo banyak. Pokoknya dia boleh coba mana aja yang paling dekat supaya ngatur-ngatur dan ngurusnya bisa. Karena non lo Mbak, jadi kalau non ini rawan banget kena masalah, bener nggak? Iya, makanya Tapi ya namanya dia tekad, ya sudah, kita kasih tahu aja, dorong. Nanti coba deh saya kirimkan PT-nya deh kalau mau nyoba sendiri. Kalau nyoba sendiri sih nanti anaknya tak suruh telepon sendiri aja, tadi aku nyoba telepon Miss Yuni nggak diangkat-angkat. Iya, di sana okay. Yang nelpon sehari sampai 500. Halo? Iya, aku dengerin ini. Di sana yang nelpon sehari bisa 500, sampai lagi nelpon aja yang bunyi tutut, tutut. Lagi nelpon lagi sebentar bunyi tutut. Lagi ngomong sama orang bunyinya tutut. Nah, saking banyaknya loh. Ya nanti biar ini
nelpon anaknya biar telepon sendiri, okay. biar jelasin sendiri. Terus kalau apa umurnya ditambahin dia mau enggak gitu. Takutnya nanti kalau nanti enggak tahu berapa tahun yang kalau di sini pecah terus pulang lagi ke Indonesia kan mau umur yang aslinya ngerubah iya. apa akte lagi lo maksudnya dia mau enggak gitu. Sampean po winter ngono lho wisan. Kan bae Bambai Hongkong. Leketekane Hongkong ya sampean. Sing bau reksa Hongkong sampean. Sampean berapa tahun? Oh ya tuh Hongkong. Oh wis. Enggak kena dihitung. Berapa? Berapa? 2000? Makane punane tuh. Saya pertama ke sini 99, cuma 6 tahun di sini, pulang di Indonesia setahun, terus ke sini lagi sampai sekarang. 99 Netian. Netian kok betah teman sih? 99 itu kan 6 tahun, 6 tahun terus pulang di Indonesia setahun. Balik lagi ke sini. Benar-benar. Kok sekarang saya tanya. Sampean kok betah sekali itu kenapa? Ya gimana toh, yang dulu tuh gajinya masih 1.800, kalau nggak libur 2.000. Terus waktu itu anaknya masih SD, belum punya gubuk sendiri. Terus akhirnya alhamdulillah bisa bikin gubuk sendiri. Nah udah punya gubuk sendiri, pikirannya udahlah capek di rumah. Eh nggak taunya butuhnya lebih banyak lagi, anak ya SMP, SMA, nganti kuliah. Wes kuliah butin tek, lah saat ini barek mulai modal awak dhewe kanggo bali Indonesia. Lah iki urung mulih ketrene. Wah, ini luar biasa. Ini namanya pejuang. Ini benar-benar pejuang keluarga lah. Suaminya bagaimana? Yo wis enggak ada jodoh, makanya cari sendiri. Waduh, hebat sekali sampean ini. Ya, nih. Makanya saya di sini lama, pikirannya enak. Makanya ponakannya kepengen nyusul ke sini. Oh, gitu ya. Tapi umurnya masih 19. Wis sampean critani di Paido, di Lokno, kerja sampai bengi, gurung dituduh nyolong. Udah aku bilangin di sini tuh mandinya itu sekali sehari, kalau malam mau tidur itu pun kadang jam 12, kadang setengah 1, enggak seperti di Indonesia jam 5 udah mandi duduk manis di depan TV, di sini enggak bisa. Terus kerjaan capek, belum lagi kalau jobnya orang jumbo, kira, kencing, diranjang. Aku bilang gitu, kata biarin tuh pokoknya gak apa-apa, udah nekat gitu. Berarti orang tuanya dia, di E sampean apa Mas E sampean apa Mbak E sampean? Anaknya bibik, anak bibik. Oh, anaknya tante, tantenya sampean. Iya, tante ya anak bibik. Umurnya masih 19, terus aku bilang, kalian kalau itu umurnya berapa tuh, katanya. Aku bilang 19 sudah bisa, gitu. Terus aku baru ingat, kok urung-urung tak jawab, gitu. Mau tanya Miss Uni dulu lah, enggak taunya Miss Uni telepon bolak-balik, enggak diangkat. Terus aku baru ingat, kalau menghubungi Miss Uni enggak bisa, suruh menghubungi Koko Thomas sama Mas Andro, gitu. Sama wong ganteng, sak dunyo, gitu kan. Ganteng sak lah, so weneng aku. Luar biasa ceritanya. Yo, sampean buai. Aku dengerin Yuni tadi pagi kan dengerin itu loh. Yang apa ya? Yang mana? Yang dilabrak sama Miss Yuni yang di penipuan. Iya, itu loh penipuan yang katanya ada job apa itu? Di kebun. Di satu bisa kerja itu udah aku nih klinik sampai apa misalnya mantep bisa ngamuk tenang bisa aku ikut cerot dengan cerot terus suruh ayo tunjukkan raimu ujuknya mukamu aja gak manin tau ngolo gitu gitu kok misalnya bisa ngamuk aku misalnya gitu soalnya kan ini aku dari pagi sampai malam itu handset itu gak lepas dari telinga nyantol terus dengerin Miss Uni sehari itu bisa 6 sampai 8 apa itu YouTube itu. Aku ngikut-ngikut itu. Jadi sampean setelah mendengarkan dan sampean sendiri ngalami Hong Kong sakmene suwene ini ceritanya wis biasa ya, Mbak. Jadi ya wis ngono iku gitu ya. Ya
Ya, maksudnya biarpun saya lama di sini itu sebelum ada channelnya Miss Juni ya nggak ngerti apa-apa. Oh. Jadi dulu aku pernah di interminit itu ya nggak tahu dikasih uang waktu dulu interminitan mendadak itu kalau dapat uang sebulan itu nggak ngerti sama sekali. Semua itu diserahkan ke agen. Jadi sama agen cuma dikasih berapa aku juga ngerti ya ada Miss Juni itu. Peraturan-peraturan apa itu ya nggak ngerti walaupun di Hongkong bertahun-tahun. Nggak ngerti sekali. Ngerti-ngerti ya dan Miss Juni. Makanya adanya channel Miss Juni ini jangan benar-benar tertolong, benar-benar menambah ilmu dan pengetahuan. Dulu itu jangan nggak ngerti sama sekali. Dulu dibentak-bentak agen juga diem aja, dimarah-marahi agen juga nggak bantah, apalagi zaman itu tuh nggak ada WA, nggak ada telepon-teleponan. Kalau telepon itu masih apa itu pakai kartu beca, gol, bulan itu antri di kartu beca, telepon umum, diburin duit, sekoin apa, sedolar, rong dolar, antri ini 5 meter. Sekarang enak, ada apa-apa, udah ini, langsung viral, langsung di WA bisa. Dulu mah, telepon sambungan, antri ini, apa, 5 meter yang telepon umum pinggir dalam saya itu benar-benar alhamdulillah adanya ini banyak pengalaman banyak yang tertolong. Dulu itu nggak ngerti kasus-kasus ganda-ganda itu juga nggak ngerti. Kalau yang ganda itu apa bisa ditolong bisa di nggak usah takut itu nggak ngerti sama sekali. Pokoknya benar-benar ada Miss Uni itu banyak yang tertolong, banyak TKW yang tertolong. Ibaratnya dulu di bentak-bentak. Kalau posisi kita benar juga nggak berani pokoknya. Jadi belum pernah nonton konten saya ya? Samain belum pernah nonton konten saya juga? Ya pernah, cuma seringan Miss Uni. Seringan Miss Uni. Tapi ya, tahu kan? Paling cuma channel saya tahu kan? Tahu, saya juga pernah nonton cuma nggak sesering Miss Uni. Oh iya. Berarti kalau Miss Uni tiap pagi motornya melek sampai malam, handset tetap nang kuping. Iya. Oke. Soalnya Miss Uni kalau ngomong, Miss Uni tuh kalau ngomong ya nggak digae-gae, ya nggak di pura-pura, sih nggak iris tes. Lek uwi ya uwi, lek ora-ora. Tapi ini kayak tegas, benar-benar tegas. Senengnya itu. Ora, lek yo, benar-benar tegas. Siap. Tapi saya pertama telepon Miss Juni ini ngerecek-ngerecek. Dia tiap yang ngomong piye, padahal saya urungi telepon itu tak rancang nang hati. Udah tak, saya tak pikir lah. Pas telepon Miss Juni ini tangan ngerecek, lambe, ngowel-ngowel. Saya tak ucap, saya tak pikir, emang lali kabeh. Agak senengnya, di telepon orang temen, kan telepon-telepon, malah ngerecek, saya tak rancang atau tak kapok nih. Lali kabeh. Tapi sudah pernah ditelepon berarti kan, sampean? Aku udah telepon 3 kali lah kalau nggak salah waktu tanya bisa aku habis panjang kontrak bisa belum turun-turun aku ditakut-takutin yang di bawah itu kan gajiku agak sekarang 47 30 terus di kontrak kerjaku itu ditulis 49 30 lah aku tanya sama temen yang di pasar itu kak bisa aku ke urung medun-medun ya tak tinyu lah iya mbak lah apa bermasalah ya gajiku kok ditulis 4930 oh malah di band ini oh iya nah, kami itu menyalahi peraturan loh kami itu bisa dipenjara karena menyetujui aku tahu peraturan itu peraturan apa Hongkong menyalahi peraturan loh ini gak so turu iya aku tahu itu aku tahu channel aku tahu video itu karena aku yang bikin judul. Aku ngotok itu nggak bisa tidur karena katanya di penjara. Apa itu namanya menyalahi aturan. Yes. Akhirnya aku telepon Miss Uni. Oh besok ngomong deret. Terakhir jeneng Miss Uni udah nggak usah takut, nggak usah gemeter, tenang kok itu. Siap. Ya aku ngerti. Sekarang aku kalau tanya nggak mau kata temen nggak mau katanya katanya nggak mau wis langsung telepon Miss Uni dewe. Malah terburu. Saya ini nelfonnya karena kelarisan ke sana nelfon ke sini ya.
Iya, makanya sekarang ponakanku mau ke sini, terus di sini nggak bisa ya. Ingat di sini kalau nyari saya nggak ketemu, sama aja nyari Mas Andro gitu. Aku baru ingat. Oh iya, terus emang tak tulis sih. Tak boleh Mas Andro nomor teleponnya nanti kok nongol-nongol. Terus tak klik di YouTube Sandro Jabri, langsung nongol dong. Wah, kayak tulisan Sandro, Sandro. Terus nanti kayak aku bingung. Akhirnya ketemu. Ya tulisan Mas Andro, wah kayak. Terus apa sini? Tak klik di sisi. Akhirnya ketemu ya, Alhamdulillah. Saya angkat. Dan ini cuma yuk. Itu cuma tanya kalau ke Hongkong umur berapa gitu. Siap, monggo. Nggak apa-apa, lebih baik nanti ponakannya langsung ngobrol, jadi kita sekalian juga ngomong biar nanti dia juga ngerti syarat dan semua-semuanya. Nanti seandainya telepon sampean sama ngomongin kalau di Hongkong itu nggak seenak yang dibayangkan, hasilnya emang kecil, cuma resikonya kecil. Pokoknya bilangin yang jangan enak-enak, yang manis-manis ya, biar mikir gitu. Iya pasti, makanya saya dari awal tadi kan juga ngomong sama sampean. Sudah tahu, kalau sampean lihat ada di konten saya juga ada orang mau daftar, aku tak weden-wedeni malan. Malah tak weden-wedeni. Yakin kok gak nangis. Yakin siap ngadepi, dituduh, disiram banyu panas, disiram banyu kocan. Nah, kan kayak di kontennya Miss ini kan begitu semua kan. Iya. Di tempatku. Iya, mau tanya ini kalau boleh. Seandainya apa itu? Pulang itu beli tiketnya itu kalau cocok itu uangnya ditransfer kemana ya? Saya kan mau cuti rencana bulan 10 lah kalau enggak berbulan, tapi ngomongnya sekarang. Itu seandainya cocok itu uangnya dikirim kemana ya? Si Thomas kalau aja itu, Thomas. Thomas. Sama Miss Yuni bisa, sama Thomas juga bisa. Order tanggal berapa, sampean kirimin duitnya sama dia, diurus lah. Berarti kirimnya lewat seven itu? Boleh. Boleh. Foto Thomas nomor rekening gitu, terus saya transfernya ke 7-Eleven gitu ya? Enggak, bilang aja sama Koko Thomas TNG bisa enggak gitu loh. Kalau memang nanti enggak bisa. TNG enggak punya aku mah. Enggak, maksudnya gini loh Bu. Sampean kan tanya Miss Yuni punya TNG apa enggak? Miss Yuni Thomas punya TNG enggak? Kalau mereka enggak punya TNG, nanti sampean ke 7-Eleven kirim TNG ke saya lemparin ke mereka. Kok saya ngirimnya ke Koko Andro dulu gitu. Makanya cocok-cocokan dulu sama Thomas antara jadwal sampean pulang sama harganya sampean cocok enggak, itu dulu. Oh, iya. Nah, nanti kalau sudah cocok, kalau dia kasih tanya aja sama dia punya yang gampang aja, saya nggak bisa kalau ke rekening ya maklum orang tua, bilang aja kayak gitu, nanti pasti akan mereka akan bantu. Kalau mereka nggak bantu, saya bantu, bisa, nggak ada masalah. Intinya kita bikin teman-teman supaya lebih mudah gitu loh, nggak usah khawatir, yang penting telepon dulu, schedule jadwalnya, harganya, kalau sudah cocok baru sampean cari uangnya. Soalnya kalau namanya tiket pesan hari ini sama pesan hari besok itu beda harganya. Iya. Nah, aku juga beli sama. Nah, gimana? Seandainya bulan 11 itu bulan 8 apa bulan 7 pesannya ya? Sebenarnya bulan 10, ya nggak ada masalah, bulan sekarang, bulan besok, 6 bulan menjelang berangkat biasanya. 6 bulan menjelang berangkat itu dapat harga bagus. 6 bulan, nggak apa-apa juga. Ya kalau sampean misalnya sudah janjian sama majikan, fixnya tanggal berapa, dia mau kasih duitnya juga tanggal berapa, ya sudah janjian aja sama Thomas. Sama Koko Thomas, omongin aja, aku mau tanggal sekian kok. Bagaimana nanti kalau sampean bulan 11 ya, bulan-bulan 6 lah atau bulan 5. Bulan 6, bulan 7 boleh lah. Enggak usah khawatir. Sampean sudah punya nomornya semua. Miss Yuni punya, Koko Thomas punya, saya punya. Wis, enggak usah bingung ngopo-opo, wis beres. Iya, makasih ya Mas Andro ya. Siap, pokoknya sehat selalu buat sampean. Berjuang. Ya, berjuang buat keluarganya. Sampean luar biasa. Kasih ini, Kak, nomor ponakan. Ya, boleh. Monggo.
Siap. Sehat selalu ya, Bu, sampean. Iya, Yes, terima kasih. Ini semangat. mau nyiapin masak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi apa ya? Masih banyak tergiur dan umurnya masih 19. Tapi ya namanya juga orang nekat punya keinginan, kita mau gimana lagi? Yang jelas ya begitulah ceritanya. Mudah-mudahan ada jalan. Umurnya nggak masuk itu sebenarnya ya kita nggak rekomendasi. Tapi ya apa boleh baut. Kalau dia kita jelaskan aja pada semestinya. Nanti biar dia berpikir sendiri. Selanjutnya mau ngambil langkah apa, kita nggak bisa melarang orang untuk melakukan sesuatu. Paling tidak kita mudah memberikan tahu jalurnya, kita ngasih tahu bahwa ini belum waktunya, belum usianya, gitu aja. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.